Cek saldo PKH dan BPNT September hingga Oktober siang ini 1 September 2024. Terbukti percepatan penyaluran bansos September hingga Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo PKH dan BPNT September hingga Oktober siang ini 1 September 2024. Terbukti percepatan penyaluran bansos September hingga Oktober. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo PKH dan BPNT September hingga Oktober siang ini 1 September 2024. Terbukti percepatan penyaluran bansos September hingga Oktober. Oke teman-temanku semua, langsung saja ya masukkan kartu merah putihnya ya. Agak susah, kita coba lagi. Nah di sini pilih bahasa yang Indonesia dan masukkan PIN atau kata sandinya. Nah di pilihan menu lainnya, di informasi saldo, nah di tiga jenis rekening ada rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit, pilih yang tengah, yang rekening tabungan. Nah sayang sekali teman-temanku semua, untuk hasil cek saldo PKH atau BPNT masih zonk ya, alokasi bulan September hingga Oktober. Jadi teman-temanku semua cukup melihat di channel Kahfi Vlog 7 saja ya untuk update terbaru hasil cek saldo PKH dan BPNT alokasi bulan September hingga Oktober. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.